Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni saya nak buat minuman kata berasaskan soda. Nama dia Tembikai Soda. Senang aja. Kita orang kata berapa bahan? 3 bahan aja kita dah buat minuman. Minuman mesti ada lah orang kata. Kalau nak buat tembikai, kena ada tembikai. Saya buat tembikai lah. Orang kata boleh juga apa-apa buah pun. Soda ni macam-macam. Lemon soda pun boleh. Orang kata apple hijau pun boleh. Semua boleh lah. Hari ni tergagak untuk nak buat tembikai soda. Okey. Ni lah orang kata. Potong kecil-kecil nanti kita nak mixkan dia. Saya pakai yang ini senang. Okey, kita mulakan. Kita dah sediakan air batu. Dia tak payah pakai air. Kalau kita blend dia pakai yang kata yang apa ya? Yang pakai yang yang api mixer tu tak payah pakai air, nanti takut dia tawar. Ni saya ubur yang orang kata blend sini. Okey. Jangan buat banyak, sikit je sebab nanti kita nak ubur soda. Okey. Okey, soda ni terpulang. Saya pakai ice cream soda. Okey. Wah, okey. Ni orang kata apa ya? Untuk bulan puasa. Okey, kita ataskan sikit. Okey. Yang ni kita letaklah kat sini. Adalah orang kata nampak buah-buah dia. Okey. Okey. Dia orang kata berasaskan sebab dia orang kata nampak berlayer kan. Okey. Okey. Okey, cukup. Okey. Inilah hasilnya. Tembikai soda saya. Dah siap dah. Wah, menarik ni. Sedap orang kata ni, minum orang kata untuk bulan puasa. Okey, bye-bye. Selamat mencuba. Okey. Bye-bye.